Gimana nih yuk? Nih, ini peninggalan bapak kita. Kita harus jual ini. Punya siapa itu? Bapak. Bakal jadi milik siapa? Milik saya. Buat aku lah. Kan aku anak paling kecil. Buat Kak, Kak dia punya aku kan, Kak? Dari Bapak Diki. Ya, Bapak gaya banget. Suratnya motor Harley Davidson. Aduh ya lah, biasa naik beca mini aja lu, Pak. Apa kata Bapak lu? Ayo. Diginin yuk. Nih. Dari Ayu. Bapak Diki. Ayo. Gak kedengeran suaranya? Ayo! Ayo, mungkin ketika kamu baca tulisan ini, Baba udah gak ada, mati ketiban gendang. Bapak ini, sebenarnya dulu Bapak ibu-ibu. Sebenarnya Bapak dukung Ayu menjadi penyanyi dangdut dan pergi ke Jakarta. Wendy. Ya. Ngapain duduk? Bapak dari akhirat melihat ya. Diri. Pergilah ke Jakarta agar bisa terkenal. Ini alamat manajer label kenalan Bapak. Namanya Andre. Alamatnya di Studio 5 Tendean. Istirahat, Pak. Istirahat, masuk peti lagi deh, Pak. Ya udah ya, Pak. Nanti Ayu hubungin lagi kalau Ayu sampai Jakarta. Andai, Pak. Bapaknya udah enggak ada cerita. Oh, udah mati, ya Allah. Terus Manda coba aja ada Bapak di sini. Kasihan ya, Bapak. Aku takut kalau gini. Bapak sekarang udah budek, Wen. Bukan, kan udah beda alam. Iya, Bapak. Tapi kita bisa ngeliat dia. Bapak sini dong. Kayaknya Bapak kan udah mati. Bokap lu belum waktunya meninggal, terus dia meninggal. Dia jadi hantu pemasaran. Masa gua udah mati dagang rumah gua. Amanda, Ayu. Iya, kok kita Pak. Seperti dengar suara Bapak di sini ya? Iya, ada suara. Di mana dia? Anak-anakku. Di mana? Kok enggak ada suara?